Sejumlah aksi dan kegiatan digelar dalam Festival Millennial Road Safety di alun-alun Kabupaten Pati. Acara yang diselenggarakan oleh Satlantas Polres Pati ini bertujuan untuk mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas kepada para generasi milenial. Dalam Millennial Road Safety Festival Polres Pati, kemunculan aksi motor gede menjadi perhatian ribuan penonton. Para polwan atau polisi wanita dengan lincahnya meliak-liuk dan sesekali beratraksi menunggangi motor dengan mesin besar. Tak hanya aksi motor mesin gede yang ditunggangi polwan, sejumlah bikers dari klub profesional freestyle juga unjuk kebolehan yang sempat membius penonton. Dengan Millennial Road Safety Festival ini, diharapkan dapat menciptakan generasi-generasi milenial yang menjadi pelopor tertib berlalu lintas. Kita gelorakan kepada kaum milenial agar mereka tertib berlalu lintas, karena keselamatan juga menjadi hal yang utama, ya, agar mereka tidak menjadi korban kecelakaan lalu lintas secara sia-sia, karena mereka adalah generasi milenial, generasi yang nantinya akan memegang tumpuk bangsa ini, pengganti bangsa ini. Kasus kecelakaan di Kabupaten Pati sendiri masih cukup tinggi, di mana angka kecelakaan mayoritas bermula dari para generasi muda yang kurang menaati tata tertib berlalu lintas dalam berkendara. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.